Assalamualaikum, Pak Le. Insya Allah mudik. Saya belum tahu toko naik pesawat atau naik bis apa naik kereta, enggak tahu. Belum beli tiket. Ya udah nanti tak kabarin kalau udah beli tiket. Ya, assalamualaikum. Apaan nih, Bang? Ini sih, Bang. Businya udah keratan. Kemarin panel baru saya ganti. Terus? Ya udah dah, ganti dah. Kebenaran stok busi ini saya habis. Jadi saya ambil dulu ya di tempat teman saya ya, Bang. Lama kagak? Dekat kok. Abang ojek ya? Iya. Bisa antar ke kampus? Bisa, tapi tunggu sebentar ya. Emang kenapa motornya? Busi saya kotor, tuh lagi dibeliin yang baru. Udah deh. Min, habis dari nganter Sarah ke Kemang ya? Ya gitu deh, kenapa tuh? Gak apa-apa. Oh iya, ada informasi buat Mas Pur. Apaan? Sarah udah order Mimin buat jemput dia pulang. Jadi Mas Pur gak perlu capek-capek berharap buat jemput dia pulang. Assalamualaikum! Tahu Neng, ya udah dah, cari ojek lain aja, kalau nggak naik ojek online. Saya nggak punya aplikasi Gober, Abang punya? Agak, nih handphone saya aja begini. Ya udah deh, saya tunggu aja. Iya, Pak Le. Sandal sama baju baru. Iya, ya, insya Allah. Iya, ya, Pak Le. Nanti tak beliin sandal sama baju baru. Kalau ada duit. Ya, assalamualaikum. Baru pulang dari pasar? Iya, anterin Mak pulang ya, Mas. Ya, Mak. Helm, Mas. Ya. Tunggu. Udah, Mak. Ya. Tadi teman saya belum buka, Bang. Jadi saya menunggu. Ya udah dah, pasang buruan. Udah ada yang nungguin gua nih. Nyala? Iya nih, kayaknya bukan businya, Bang. Nah, terus gimana? Sebentar saya cek dulu ya. Kecil aja, Mak. Kagak ada, Mas Pur. Ya udah, nanti aja, Mak. Hah? Iya, nanti aja. Seperti itu? Ya. Beneran, kagak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Mak. Ya udah. Tapi ntar ingetin emak ya. Ah, gampang, Mak. Udah, saya jalan dulu, Mak. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Ya.
Lagi sibuk kagak? Enggak kok, Mak. Emangnya ada apa, Mak? Neng, tadi Mak baru beli baju buat Mak. Terus mau kasih lihat dah sama Neng Lara sama Neng Desi. Cocok apa enggak sama Mak? Seperti itu. Iya, Mak. Tunggu sebentar, Mak ambilin ya. Tunggu, tunggu. Gue udah siap nih, lu jadi bareng sama gue nggak? Bentar Dan, gue lagi pakai baju nih. Udah samperin, males banget. Yaudah yuk. Nih, Neng. Tuh. Yang punya butik kan teman emak. Jadi emak boleh bawa pulang dulu. Suruh milih mana yang cocok buat emak. Walaupun belinya cuma satu. Ya, Mak. Ini pink-pink lucu, Mak. Aduh, Neng. Bagus, Mak. Neng, tunggu. Emak cuma mau beli satu doang. Yang mana pilihin? Tiga-tiganya bagus, Mak. Apalagi ini, Mak. Masih pakai atasan. Seperti itu.